melawan kesengsaraan dalam kebisuan. Kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan, aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirah sejenak, mengendapkan hati dan bernyanyi, mengendapkan hati dan bernyanyi. Saudara-saudaraku, sesama orang kecil di pinggir jalan, sedulur-sedulurku di dusun-dusun, di kampung-kampung perkotaan, karib-karibku di gang-gang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat, atau mungkin saudara-saudaraku di rumah-rumah besar, di kantor-kantor mewah, namun memendam semacam keperihan diam-diam. Aku ajak engkau semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk menarik nafas sejenak. Duduk bersandar atau membaringkan badan. Aku ajak engkau menjernihkan pikiran untuk menata hati, menemukan kesalahan-kesalahan kita semua untuk tidak kita ulangi lagi. Atau meneguhkan kebenaran-kebenaran untuk kita perjuangkan kembali. Ayolah, saudara-saudara, rileks. Yeah.